Aduh. Sarapan belum? Halo. Assalamualaikum. Udah lama ya kita nggak showroom. Eh kok kita sih? Maksudnya aku nggak showroom. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Sarapan belum? Iya, aku belum sarapan. Baru mandi. Enggak sih, tadi aku bangun tadi itu jam berapa ya? Aku bangun jam. Eh, tadi aku udah sarapan nih. Tadi mama bikinin nasi goreng. Aku dia aku bangun jam berapa ya? Jam 9:30 ya apa ya? Jam 9:30. Eh jam 10-an kayaknya. Terus aku langsung mandi. Tumben gak bakal. Ini gak seru gak rambut jamur. Rambut aku bukan rambut jamur lagi guys. Karena sudah tidak ada rambut jamur lagi. Nggak ada kegiatan Mir. Ada kegiatan, ada kok, malahan sekarang tuh tiap hari. Jadi makanya aku nggak bisa apa, nggak bisa kayak waktu itu lagi kan ya, sorong gitu-gitu. Semangat Mir. Ngantuk banget. Cuma aku masih ngantuk. Tapi udah kayak udah lama gitu nggak showroom ya. Udah lumayan lama kan. Bukan lumayan lama lagi sih. Udah terakhir aku showroom tuh kapan ya? Minggu-minggu terakhir aja, iya. Lama banget deh pokoknya. Aduh mau bersin. Mir mandi. Udah mandi, aku tuh udah siap. Jadi nanti tuh tinggal pergi doang. Siap-siap langsung pergi. Ini rambut aku belah tengah udah kayak cowok ya. Aku kayak cowok sih, suaranya kenapa Mir? Mir gitaran dong. Aduh, belum bisa aku tuh. Biasanya main gitar tuh yang minjem-minjem gitar itu kayak make gitu Kak Arno. Tapi aku nggak sempet lagi mau apa belajar gitar soalnya biasa lah. Gitar kalau cowok namanya Amir. Iya kalau ganteng sama Amir. Nanti aku jemput jam berapa? Waduh. Iya lagi, sumpah lagi kayak bukan males ya, kayak lagi gak ada waktu aja gitu buat kayak apa belajar gitar. Kalau dulu kan ya ada waktu lah ya buat belajar gitar. Cuman sekarang sekarang kayak tidak bisa. Tahtaku kegeser. Ajak showroom Bang Drun dong nanti ya. Nanti kita showroom bareng Bang Drun. Tapi nggak hari ini. Karena kan jadwalnya Badrun sama aku beda. Jadi kayak sekarang tuh jarang ketemu aja. Tapi kalau misalnya ketemu pasti di latihan tim T. Kalau nggak latihan flight tim T. Makasih Kak Dedai Dinodai. Ininya apa? Apa sih diskonnya ya? Sampai lupa. Makasih juga Kak Iza, Kak Alvian, Kak Daniel Utama, Kak Reja. Diskonnya. Mir, itu jamnya gak muter. Iya, jamnya tuh udah bukan rusak sih.
Sebetulnya tuh dia tuh ada jarum jamnya. Cuman berhubung waktu itu tuh ditempel, kan ini kan tempelan kan jamnya. Karena waktu itu ditempel terus jatuh. Jatuh mungkin lemnya tuh udah nggak nempel lagi ya. Oh iya, latihan tim T sama fly tim T. Sama maksudnya latihannya. Mir gitaran di lampu merah. Jangan dong. Mau gitaran di ini. Udah lama banget ya kita tuh gak ribut. Biasanya kan viewers apa showroom aku kan ini Mir Mir maklu nonton Mir bersalam buat Kak Amira berantem ya biasanya kita kan gelut ya karena berhubung kita lagi nggak gelut nih karena emang nggak gelut aja lagi nggak gelut gitu kan. Batuk banget ya sih. Lagi nggak mau ribut besok aja. Lagi nggak mau ribut ya, ya sama aku juga. Nyisir Mir, jujur ya, aku tuh heran aja sama orang cewek-cewek yang sisiran. Karena aku aja kalau rambut panjang, rambut pendek, aku tuh nggak pernah sisiran guys. Tapi ya udah rambut aku rapi-rapi aja gitu kalau misalnya nggak sisiran. Kalau rambut pendek kan cukup diginin doang kan ya, udah rapi gitu ya, udahlah gini-giniin aja gitu. Jujur aku nggak pernah sisiran. Selama dulu kali ya masih kecil aku suka sisiran, tapi sekarang enggak. Kayak sisiran tuh apa itu sisiran? Tidak perlu. Tidak perlu untuk sisiran. Cuci muka Mir. Ini sumpah aku tuh udah mandi. Emang aku gak terlihat mandi? Ini rambut aku masih basah guys. Halo Bambang. Sapumu apa Ndoro? Sampoku itu adalah pokoknya. Dedel, Selin, iya mereka nggak rajin berarti kalau kan rajin mungkin dia ini bukan dia apa nih. Ara masih sakit Mir, Ara sakit apa emang? Poninya mana digadai? Poninya aku lempar. Aku lempar ke orang lain. Aduh ya Allah. Ini kagak ngerol poni. Udah gak ponian lagi guys. Kayaknya aku udah apa ya udah bersungguh-sungguh untuk tidak ponian lagi. Karena sumpah pas ponian itu suka lepek gitu loh kalau misalnya show dan aku juga tapi aku masih masih cocok kok kalau ponian ya kan. Nah banget ngusnya jatuh tuh ih kagak ah kagak nggak dulu Mir hujan-hujan nggak apa apa tuh. Di cemen bukan masalah cemen guys tuh nggak bisa ponytail kalian tuh ya kalau bisa mau nggak takut ponytail aku tuh nggak bisa ponytail karena udah nggak bisa lagi pokoknya Mir ayo ayo balap bye Mir mau kerja dulu ya semangat ya kerjanya. Kalau kalian kerja atau yang ada kegiatan UAS mungkin atau ada
tugas Valkyrie, apa kabar Mir? Valkyrie masih berjalan kok, cuman mungkin belum ada waktunya ya. Belum ada waktu buat ya live streaming mungkin. Oh iya, aku mau promosiin jersey-nya. Jadi kan buat kalian itu, kalau misalnya aku lagi live streaming Valkyrie, kan biasanya tuh kalian tuh nanya-nanya tuh apa sih bajunya Valkyrie itu bisa dibeli atau enggak gitu kan, dijual atau enggak. Nah sekarang itu mumpung nih lagi dijual, nah kalian tuh beli tuh baju Valkyrie. Mungkin nanti kalau misalnya ada mabar bareng kalian, langsung nih kalau udah nggak koronce lagi ya, corona udah gak corona lagi gitu, udah keadaannya udah membaik, siapa tahu kan kita bisa mabar bareng kan. Valkyrie ngadain mabar bareng, terus kalian bisa tuh sama-sama pakai baju Valkyrie-nya. Cororo. Bukan. Mir mandi, Mir. Udah mandi aku. Iya tuh, kalian tuh tuh bisa ada yang kalau nggak salah itu aku lihat di merch-nya itu kalau yang nggak pakai nama itu 300, kalau yang pakai nama itu 350. Kalau misal mau lebih lanjutnya lagi, asik. Endorse banget nih. Kalau mau lebih lanjutnya lagi, kalian tuh bisa itu lihat di apa namanya? Instagram Valkyrie. Lihat dah tuh Instagram Valkyrie. Kalian kan kalau misalnya dari kemarin kan kalian kayak yang apa nungguin giveaway aja. Mungkin sekarang udah gak ada giveaway lagi karena misalnya udah dibuka tuh open apa buat beli apa sih? Beli jersey-nya Valkyrie. Jarang-jarang loh jersey-nya Valkyrie dijual. Iya, open order. Kalian tuh bisa tuh. Langsung lah, let's go. Mungkin kalian pengen, soalnya itu bagus tau, jujur ya. Bajunya Valkyrie yang ungu tuh, yang kemarin tuh kan kita lagi kue entertainment gitu kan, yang kemarin, yang apa sih, event kemarin. Nah mereka tuh tuh banyak yang suka jersey-nya Valkyrie. Katanya jersey-nya tuh tuh bagus, jarang-jarang gitu loh kayak warna ungu. Tapi menurut aku sih cowok juga bisa pakai ya, kalau misalnya warna ungu juga. Terus sekarang gak cuman kayak hitam doang gitu loh jersey-jersey. Kan kalau BTR aja jersey-nya warna merah gitu kan, merah putih. Terus warnanya EVOS aja biru gitu. Kalau Valkyrie itu lebih limited lagi gitu kan. Ungu janda. Siapa yang bilang ungu janda? Dari mananya sih ungu janda? Aku suka warna ungu tau. Masa iya aku ungu janda? Aku gak janda tau. Temen. Siapa yang menyimpulkan ungu itu janda? Gak ada warna-warna itu, gak ada yang namanya janda, duda, gadis, apa. Ya bener aja. Kalau misalnya kalau misalnya warna merah putih, merah itu berani, putih itu suci, masih lah itu. Tapi ini apa ini? Ungu janda, ungu janda. Makasih Kak Reja. Disko-disko. Kak Dede makasih gitu. Apa? Makasih buat gift ya. Putih ntar dikira ormas. Kok ormas sih? Kok beli jersey Kak Ica aja? Ngapain beli jersey-nya Kak Ica? Ini dong. Apa?
jersey Valkyrie. Jarang-jarang loh jersey-nya Valkyrie dijual. Kuning kunyit. Iya tuh malahan kuning kunyit. RRQ. Mira mau dibikin avatar showroom nggak? Ih boleh banget, avatar showroomnya lucu-lucu ya. Biar aku nambah lucu. Enggak lucu. Alter ego, go. Ya Valkyrie lah, Valkyrie, go. Kalau Valkyrie apa ya, alter aja kan go ya. Gak tau dah, ntar pikirin. Aku mau bikin tuh. Kalau bisa nanti aku bikin apa ya? Seakan-akan aku Kapten Valkyrie ya. Valkyrie ri. Valkyrie oi. Biar gak banget. Gimana latihannya? Latihannya aku sih ya lancar-lancar aja. Widih Kapten Valkyrie. Aduh takut banget. Ospek aku dong kakak jadi Kapten Valkyrie ya sih. Ya Allah. Kerai. Viva Valkyrie. Bukan dong, itu mah Viva JKT. Kapan Valkyrie di Facebook? Gak tahu, belum tahu. Valkyrie OAOE. Sholat mir, iya belum azan di sini, jadi belum sholat. Mira jadi Kapten F4 Valkyrie 48. Ya nanti kalau misalnya kayaknya sih Valkyrie udah gak ada member baru ya. Jadi membernya itu, wow ada yang ngasih aku kastil. Kastil bukan sih, tower. Kastil apa tower sih, sama aja kastil. Wah makasih Kak Iza. Kak Iza kastilnya, towernya. Itu yang rumah-rumah Jepang gitu ya. Ahai. Sumpah aku lagi suka ngomong ahai. Iya ini yang Kak Iza ngasih benteng Takeshi. Mau ya langsung geger. Benteng Takeshi, iya nih. Kita ngomongnya benteng Takeshi ya, mereka bilangnya kastil, kita Takeshi kan ini. Ahai. Ahai. Ah. Ini apa? Gigi-gigiin motor. CEO ahai. Spontan ahai. Dia suka ngomong. Iya tuh Anil. Ini tuh kita tuh lagi membikin sesuatu. Kan berhubung tim T kan MC-nya itu kan ada ini kan. Apa sih ada kelompok. Kelompoknya itu namanya itu apa? Ada yang bilang waktu itu LWK 48. Emang iya ya? Lawak 48. Bukan kelompok belajar, maksudnya kayak orang-orang yang ngelawak gitu. Kelompok belajar LWK, lawak klub JMT, JMT 48. Do you think? Jangan dong, jangan JMT. Kok JMT sih? Tapi gak apa-apa sih. Pokoknya yang isinya JMT 48 itu Vivi, Ola, terus Adele, O'Neal, Lulu, aku. Udah sih kayaknya cuman dikit doang.
Itu bukan JMT tapi JET. Senternya siapa? Gak tahu nih. Senternya sih itu apa? Senternya sih gak tahu sih senternya siapa. Pokoknya kita rata aja gitu. Flora ikut gak? Gak tahu sih kalau Flora. Soalnya apa ya? Gak tahu. Flora kadang kan diem-diem gitu, diem-diem. Nanti kan pas kemarin tuh kan tim T ada ini kan, apa kayak parodi-parodi gitu, parodi Mermaid in Love sama Ganteng-Ganteng Serigala. Nanti kita mau bikin season 2-nya, guys. Jadi kerja Roy dia. Iya, tapi hamin 3. Tapi ya udahlah ya. Season 2. Iya, kita ada season 2-nya. Season 2. Soalnya kemarin tuh aku itu kan aku jadi Naila kan, Naila di GGS. Terus si Badrun tuh jadi, maksudnya di situ jadi pacar aku gitu. Tapi dia tuh bego banget, asli asli. Itu bodoh banget. Masa mobil kan dia ngajak di situ kan ceritanya kayak aku kan dicari gitu kan. Apa sih orang-orang tuh kayak nyari aku, Onel sama Onel kan nyari aku sama Adel itu kan buat minta darahnya, darah aku kan. Terus Badrun itu malah kita tuh padahal di situ tuh ceritanya tuh lagi di dalam mobil loh, guys. Itu tuh lagi di dalam mobil. Tapi aku tuh ketawa gara-gara si Badrun itu bawa diangkat kursinya. Sumpah itu aneh banget dah. Ya Allah. Aku jadi ketawa kan ya, enggak bisa gitu. Terus yang itu apa sih yang di video yang si Vivi didorong sama Adele. Adele kan mirip Titan tuh ya, gede banget kan ya badannya. Si Vivi kan kurus. Dia malah didorong gitu kan, terus mental gitu. Sumpah itu aku ketawa. Sebetulnya banyak video-videonya lagi, cuman yang di-post tuh itu doang sih. Iya, Vivi kena mental dong sama Adele. Didorong dia. Kena mental langsung. Titan kolosal enak aja. Post full versi dong. Nanti ya kalau misalnya kita mau bikin season 2-nya. Mental breakdance dia. Ya aku juga kaget. Lu Adil dorongnya kayak ini Adil yang dorongnya kenceng apa sih Vivi yang emang letoy banget? Masa mobil diangkat? Ya kan masa mobil diangkat sih? Dia ngajakin kabur, ya ngajakin kabur aja gitu. Nggak usah diangkat juga mobil. Vivi kayak sawi dah sumpah. Kayak sawi yang udah lemes gitu. Didorong. Silau banget. Loyo kayak koyo. Beda dong. Sawi kan bergizi. Guys, lucu banget gak sih? Ada patung-patungan Demon Slayer. Kayak
kayak cute banget ya. Kenapa sih beli patungan-patungan kayak gini aja mahal banget? Kayak gini doang mahal. Iya nih Tanjidor. Kayak gini doang tuh mahal. Aduh. Oh my god. Figuran. Kalau nih kayak gini mahal. Aku bisa nih kalau bikin patung-patungan kayak gini gampang banget, alias nggak tahu deh susah. Enggak sih, ini tuh sebetulnya tuh gampang tau bikin kayak gini. Aku kan anaknya seni banget ya, jadi kayak pengen gitu. Bayar 50.000 sini. Hah? Enggak. Bisa 50.000. Duh, gimana nih? Iya, aku tuh anaknya seni banget. Alhamdulillah, azan guys. Siap banget seni. Gue beli ceban. Yuk, dilelang yuk. Ini ada lagi nih. Dilelang 20.000. Hari ini aku lelang. Mama. Gas nih, angkut 10.000 angkut. Yuk angkut. Aku kasih patung, kalian kasih aku 2.000 diamond. Gimana? 2.000 diamond Mobile Legend. Angkut dah langsung. COD. Yuk, gimana? Aku kasih ini, kalian kasih 3.000 diamond deh. 3.000 lah, 3.000 murah lah. Beli di itu biasa. Gimana? Enggak dulu. Lanai. Gimana kalau 5.000 diamond? Deal. Enggak dong, kita tuh udah mewanti-wanti agar tidak keceplosan. Kalau nggak ada yang mancing nggak bakal keceplosan aku. Lu cocoknya di mafia, aku mafia sih. Kok mafia sih? Nggak, sekalian 10.000. Iya. Disebut dia malah pancing. Ayo gimana, mau atau enggak nih satu patung harganya barter. Kalau yang ini 3.000 diamond. Kalau yang orange barter sama ini tuh jadi 5.000 diamond. Lu keren ternir. Dan gitu dong. Kalau ini aja nih, aku mau nyusun-nyusun gundala nih. Gundala ini harganya satu gundala aku barter 1.000 diamond. Mahal ya. Lebih mahal diamondnya daripada gundalanya. Malah kali gundala lagi gundam. 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 Gundala. Gandum kali sekalian.
Astaga, bengek kan jadinya. Gunpala, gondor. Gondor. Ayo, gimana kalian semua? Kalian mau, aduh. Nanti kalian temenin aku ya di jalan juga. Aku mau sholat deh. Kita lanjut showroom lagi nanti kalau aku di jalan. Gimana mau parter, parter kan? Mau barter nggak? Satu Gundam 1000 diamond. Kan lumayan. Barter pahala yuk. Pakai satu Gundam. Tukar tower satu. Boleh, 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 boleh. Satu ini apa namanya? Apa? Lupa. Lupa, ini tadi apa? Gundam maksudnya. Satu Gundam lempar satu kastil. Lempar satu kastil. Mahalan kastil ya? Gunpala. Bukan Gunpala, bukan Gun. Gundul. Gundul. Opung-opung. Berat mir kastil. Waalaikumsalam. I'm in Japan. Halo. Konnichiwa, Boku Doraemon. Eh, salah. Barter ginjal kiri. Boleh. Barter aja gimana ya? Timarts bintang barter sama Gundala. Nggak mau. Nggak mau. Maunya satu Gundam 5 kastil. Barter sama kartu kredit gue mau enggak? Ya udah nih. Kartu kreditnya mana sama ini? Barternya. Satu Gundam sama dengan buku nikah mau. Waduh. Berat ya, berat kali. Barter hot. Ah, nggak mau ah. Aku tuh kurang suka kalau mobil-mobilan yang kayak old school itu. Aku lebih suka figuran-figuran lucu gitu. Atau karena aku kan udah dewasa ya, jadi kayak nggak bisa gitu. Aku yang itu tuh udah masa aku waktu kecil ya, kalau main-main begitu-gituan. Main Hot Wheels. Hot Wheels. Figuran. Figur. Ini namanya pemerasan. Kata siapa pemerasan? Siapa yang bilang pemerasan? Gak ada. Gundam barter Barbie. Ah, kagak dah. Gak dulu. Nggak mau. Hit heels. Sapi kali berat. Aduh, pulici. Masa nggak ada? Mir. Gitar nganggur. Iya, emang gitar nganggur. Sampai nangis dia. Mir udah cuci muka. Aku tuh udah mandi. Apa kalian? Muat.
Mandi dulu mbak. Udah mandi, aku udah bilang udah mandi. Gitar mainin aku. Kak Mira gak ada kegiatan JKT48 kah? Ada dong, aku ada. Aku bentar lagi latihan jam 1 latihan. Habis itu aku latihan lagi nanti malam. Mir jamnya ganti tuh. Ya gak sempet. Bener-bener kayak di rumah itu bener-bener gak ada orang guys. Kak Karno tuh udah sering di lokasi syuting. Jadi dia tuh gak pernah jarang pulang. Terus emang karena dia gak bisa gitu kan pulang. Kalau kakak Ica emang dia gak bakal pulang dia. Sampai kapanpun. Paling kalau pulang sehari, udah sehari doang dia pulang. Ntar lagi ini ganti keluarga dia. Coret kakak. Cuman aku doang, tapi tetap aja aku pulangnya malam juga. Tapi ya gitu. Keren gila banget rambut aku. Bener-bener. Iya, bener lagi tuh. Pindah ke sana tuh dia. Ntar lagi pindah bawa koper, bawa semuanya, bawa lemari sekalian. Berpulang apa? Biar di sana-sana dah. Gak usah pulang lagi ke sini lagi. Cuman paling yang ada di rumah tuh cuman mama doang, mama sama nenek aku guys, sama cuba-cupi, udah itu doang. Ya bisa kesel tuh, kadang-kadang tuh kalau misal dia pulang, Mir, gue pulang nih besok nih, gitu kan ya, pulang nih gue besok. Oh ya udah. Gini nanti ya kita main gini 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 gini. Ntar pas kakak Ica pulang tanya lagi dia, aku nih biasa nanya mau kemana lagi loh, biasa lah mau kesana lagi ke GH. Selalu, gue selalu balik lagi apa ya, gue selalu balik lagi ke rumah ini lo, udah lu di sana aja udah, gak usah balik balik lagi dah. Ya jadi aku tuh bener-bener kayak nggak ada teman gitu di sini di rumah. Ini makanya aku tuh kayak ngapain ya, ngapain gitu. Menjijikan jasa gue. Kalau misal aku ada temen aku ajak dah teman-teman ke sini semuanya. Ada duraka. Aduh, Ara lagi. Ara nggak tahu tuh kemana dia. Gak tahu tuh dia. Dia lagi nempel-nempel lah banget tuh sama Cika. Ya Rena itu adik-adik aku tuh. Ya gak apa-apa lah dia sama Cika. Gak sih, aku mah gak apa-apa, sumpah. Orang berteman itu sama siapa aja kan ya. Maksudnya ya kalau misalnya Ara mungkin lagi, biasanya kalau misalnya lagi, mungkin lagi ngeluh apa-apa, kesel apa-apa, ya mungkin dia ya ke aku gitu loh. Bukan cemburu, ngapain cemburu. Maksud aku, Cika sama Ara tuh sama aja gitu. Kayak adik aku, mereka dua tuh adik aku. Soalnya kan mereka juga umurnya sama sih gitu kan. Jadi ya udah biarkanlah mereka berteman. Lagi pula kan dia satu tim sama Cika. Jadi gak apa-apa. Aku malah seneng kok semuanya. Kayak Cika berarti bohong mul. Bohong. Ini nih warga showroom nih yang bener-bener aja lu. Kagak cemburu, sumpah. Aku gak bohong. Kok denial sih? Kok denial sih? Bukan, serius. Serius, aku tuh. Jadi kan ya mungkin kan lagi, mungkin Cikanya lagi senang gitu sama Ara. Mungkin ya buat jadi teman gitu kan. Mereka kan lagi pula satu seumuran ya. Jadi kebiasaan anak-anak begitulah.
kalau aku kan udah tua, mengakui aja kan ya. Aku kan mengakui aja. Jadi makanya kenapa aku tuh nyambung kalau ngomong sama Vivi gitu kan. Karena kita seumuran. Gitu. Tua-tua keladi. Beda cerita dong. Masa tua-tua keladi? Enggak, aku mah aku punya banyak adik-adik di situ. Kayak adik aku Adel, Ola, terus Lulu, Onil, Flora. Banyak adik-adik aku. Ara, Cika. Ya walaupun kan misalnya mereka itu ada yang dari gen 7, tapi tetap aja sama aja kayak mereka tuh adik aku. Banyak ya cucunya. Tapi muka aku masih awet muda, guys. Mungkin nanti sampai aku tua nih, sampai aku berumur berumur, sampai aku nanti dewasa, nyampe aku nanti udah nikah, mungkin muka aku segini-gini aja nih. Badan aku segini-gini aja nih. Kayak anak kecil. Tapi kalau misal nikah, malah aku bilang adek ya lagi nanti anaknya. Mir, biasa lu apa dipanggil nama? Iyalah, ini jam berapa sih? Lupa. Ini. Aku mau sholat, guys. Aku sholat dulu kali ya. Enggak dulu deh. Aku mau sholat dulu deh ya. Bentar ya, guys. Masa aku ketik caption. Caption. Nanti temenin aku di jalan ya. Apa nama aku? Nama aku. Nama aku Mira. Dah. Bye bye. Iya.
balik ya Mir. Hah? Apa ini maksudnya? Wah bunyi apa tuh? Kalau gelap dah. Hah. Benar. Enggak, aku tuh gak ponian. No. Rambut aku. Kalau rambut mau. Kenapa sih ada apa dengan roll rambut aku, guys? Why? Empat rakaat lah, soal tadi tuh aku tuh sebelum aku showroom, aku tuh udah ambil wudhu. Jadi, aku tadi tuh udah gak ngambil wudhu lagi, langsung sholat. Begindang. Patrokaan lah. Masa satu? Kamu nyicil ya rokatnya? Kagak lah, ada-ada aja. Duh, mau. Yang kentut. Siapa tuh yang kentut? Temenin aku ya guys. Aku mau temenin ini maksudnya apa? Di jalan. Saatnya kita pergi. Vlog. Vlog Mir berangkat aja HP-nya tinggal. Gimana ceritanya lagi HP-nya ditinggal? Dia aja kamu. Kamu buat aku nitip sempol sempol sempol. Kali kamu. Aku lucu juga ya kalau dilihat. Mau ke sawah nggak gitu dong. Halo guys, kita lagi di lupa captionnya masih ada. Sumpah aku nggak cocok imut-imut ya guys. Ntar ya berhubung karena tuh aku tuh ini guys apa namanya. Jadi aku tutup dulu kali ya. Because aku tuh gak bisa karena mau ke ladang. Ya ampun, bentar-bentar ya guys. Karena tuh ini apa? Susuknya. Bentar guys. Aku belum ini. Help, apaan sih? Kok diculik Mira sih? Dan ngadi-ngadi. Ma? Ma? Kalau misalnya itu? Ma? Oh,
Apaan sih guys? Kok dindian? Bener aja. Sekarang lagi ada di berapa sih? Mau jemur baju bukan gitu. Nih. Polisi tolong, Mir mau kemana? Bentar ya. Karena ada nenek aku. Ada om aku. Pakai flicker ya tadi jauh banget. Ayo kita apa? Gak enak. Itu namanya obat. Emang obat ada yang enak. Bukan, ini tuh saffron, bukan ekstra bukan ekstra jazz. Bukan nitrisiri juga. Gak enak. MG. Kok temulawak sih? Bukan temulawak. Habisin lah. Jadi saffron itu tuh buat penumbuh badan lagi. Buat apa sih, vitamin gitu. Biar kita tuh gak capek. Saffron itu asik jalan-jalan. Bukan jalan-jalan, Mali. Ini bukan jalan-jalan, BTW. Ini tuh bukan jalan-jalan, tapi tuh namanya... Aduh, kayak abis mengenek ya. Banget, bro. Biasa gaji kali ini dapat cuman dikit doang. Bang kiri. Ya ini arah Cililitan Blok M. Area. Aduh panas banget. Allah. Langitnya indah banget ya, guys. Masker Mir, iya ini aku udah bawa masker nih tuh. Sekarang aku mau nutup gerbong dulu ya. Bukan gerbang tapi gerbong. Ih, asik banget kita. Ang kiri mang. Mandi dulu Mir. Mandi, udah mandi nih. Udah mandi guys. Ada ibu-ibu. Gue masker. Silau banget sih, gak enak. Bang kiri bang, halo tante, halo tante. Gatel ya kalian? Itu jadi warnanya jadi kayak aneh gitu guys. Aku bawa masker, nih masker aku. Tapi nanti aja kali ya dipakainya. Jelek
cantik banget. Nah, gini mending. Halo guys. Aduh. Ma kiwi bang, kiwi bang. Pip calon mantu. Jadi tadi itu apa ini? Naik oplet. Bukan naik oplet dong, maksudnya naik oplet sih. Jangan ini Edi dah. Meruya Tanah Abang. Ya bisa guys. Tante ngobrol dong. Ngobrol. Enggak dulu deh. Oh iya, seat belt-nya dipakai. Jadi sebelum itu kita harus pakai seat belt dulu ya. Aduh mama. Hati-hati tante. Iya tante. Apa sih ya? Melaju. Bilang dong assalamualaikum tante gitu. Assalamualaikum. Apaan? Gak puyeng ya? Enggak sih. Tante kiri tante katanya waalaikum sayang, katanya begitu guys, alias waalaikumsalam. Assalamualaikum mamah. Hey kamu, tadi tuh aku tuh ini nggak ya, aduh telat orang digaplok lagi Mir. Enggak lah, ada aja juga lagi. Seneng banget kalian. Tante anaknya nakal. Enggak, mana ada nakal. Ngadi deh. Nyap-nyap mulu tuh. Tante boleh main ke rumah enggak? Aduh. Sini main-main sini. Makan-makan siang. Beli sendiri tapi. Tante anaknya galak. Golok. Gimana ini kan sih? Jangan main-main. Tante anaknya saya. Waduh. Ya ini tanggal berapa ya? Tante ajakin main Mira. Main gimana nih? Kita kan sibuk ya. Kita gak bisa main guys. Tanggal 9 ya ini ya? Mau main 8 gak sih? Apa nomor 9 sih, enggak tahu. Tanya ganjil apa genap? Hari ini ganjil apa genap, guys? Tanggal 9 ya? Oh, tanggal 9. Waduh. Tante anaknya buaya, Tan. Buaya. Kamu kadal ya? Kalau aku buaya. Makanya buaya dikadalin. Iya, kamu kadal katanya gitu kata mamaku, makanya buaya suka dikadalin. Canda kadal nggak tuh? Tante anaknya suka makan tomat. Gak, aku nggak suka makan tomat. Itu kata siapa? Ngadi. Tante Mira anaknya suka mukul arah doang. Kadal dessert, kadal partai. Sae si tante. Ai. Saya taunya cicak versus buaya, Tan. Gempa Mir, gelut sama buaya.
Mira suka nyium bensin. Kau kira aku apa? Hah? Bensin. Tapi BTW bensin itu enak tau baunya. Tante anaknya udah nenek. Jangan gitu dong. Tante mantan pemain Fast and the Furious. Jangan ngadi-ngadi dah. Murah aja ya. Iya. Kok tahu gitu? Aku yang bener aja kalian ini. Jangan ngadi-ngadi. Tante mantan pembalap ya. Kok tahu? Ada cemayang. Apaan sih mah? Dukun. Tante Kak Ica buat aku ya. Enggak dulu deh. Tante bulan lalu aku visit sama anak tante. Emang iya. Oke. Sampai itu. Sama siapa? Tante ngedrift yuk. Ngedrift. Oh. Gempa Mir, kapannya Vice? Kapannya Vice? Sering Vice? Mau jungkir balik? Dijungkir balikin? Tante lihat ke depan ada Kang Cilok lewat, gak ada. Ini jalan tol, nggak ada. Mir, salto dong. Enggak dulu. Tentu anaknya ketiduran. Lihat-lihat makin galak ya. Kalian ngajakin aku semakin galak. Apanya top speednya berapa? Aduh. Ngopi dulu, Tan. Iya, ngopi dulu, mampir. Kalau mau terangkan gitu di belakang, kalau itu. Ini kasih dong. Tante Mira turunin. V. Johnson, isinya ini, Aurora. Di belakang, di bagasi. Kayak gitu dong. Nanti aku... Mira, awas, ban mobilnya muter. Emang mutar. Kalau berhenti... Mogok namanya. Eudora. Putus-putus. Mir, blur, Mir. Soalnya kayak terang banget itu loh, guys. Tante kalau nyetir Mir lanjut gawe dulu ya. Iya, semangat ya gawenya. Jangan lupa pakai masker, bawa masker. Oke. Apa kita langsung pakai masker aja ya? Tapi nanti aja deh pakai masker. Pindah bagasi. Pindah bagasi. Kamu aja sana di bagasi. Kangen Teng Mira. Nanti ya kita main ML lagi ya, tapi nanti. Tante kiri, Tan. Duh. Naik atap, Mir. Nanti anaknya diikat di kap mobil aja. Hei, kamu ini. Hari ini tuh aku latihan tim-ti tau. Jadi nanti aku ketemu sama Badrun dan anak tim-ti lainnya. Biasalah. Tante anaknya suruh diem. Tipsal. Kau kira aku pengantar paket?
kau kira aku kurir paket siap. Cek cek ting 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 ting. Ma ma anaknya cantik. Arigato arigato. Ya. Kau kira aku rumah. JMT48 JMT. Tante manajer JMT bukan macet. JNT bikin TikTok itu mir-mir salam buat mama. Iya. Arigato. Ya. Icu. Ya aku belum bikin TikTok lagi. Kau sekarang aku tuh gak sempet ya buat bikin TikTok ya. Ntar ya aku mau bikin TikTok lagi yang kayak JMT48. Bikinlah itu TikTok. Laper gak sih? Laper kali aku ini. Bukan lagi macet sih, kayak nunggu. Apa sih namanya? Apa itu anu? Anu loh. Anu gak tuh? Itu loh, apa sih? Lampu merah. Latihan. Anu itu menyebelin. Bekas jerawat yang kemarin itu, tapi kayak belum hilang gitu loh guys. Gemes banget pakai peci. Dari mananya pakai peci? Topi ini guys, topi. Topi bukan peci. Siapa yang pakai? Mira pakai softlens enggak? Enggak, aku tuh enggak pakai softlens tuh. Aku tuh enggak bisa pakai softlens. Aku pakai softlens tuh bisa ada kayak 2 jaman ya, pakai satu aja bisa 1 jaman. Lu pakai topi kayak mau. Feel rasa disetir dong mama.
Emang iya mah. Hmm? Bentar lagi mau setengah dua. Eh jam dua. Iya enggak? Enggak. Itu siapa? Ngadi-ngadi nih. Ku sudah tahu mau ngapain lagi. Hari ini aku... Apaan jam 1:05? Hari ini aku apa ya, kurang sih. Biasanya aku bisa tuh suara Shinchan lagi. Ku tidak tahu mau ngapain lagi. Mama, mama. Ku bingung mau ngapain lagi ya. Tak tahu lagi, ku tak tahu. Sinya nangkap. Ketawanya Bernard loh. Jangan dong. Stres Mir. Lucu. Apa ya? Ntar. Apa ya, ngomong apa ya enaknya? Ngomong apa ya enaknya ya? Ah, bingung. Harus memancing dulu. Berat bengek. Ku bingung harus bagaimana lagi, guys. Suara rabbit yang di RCTI. Kesel banget dengernya. Pengen jambak rasanya tuh. Kelinci yang rabbit-rabbit itu. Wah, kesel banget ya sih. Kalau ngedengerin kartun yang gak tahu suaranya apa gitu kan ya. Suara aku. Suara liat. Itu guys, kejutin. Hai. Suara Kak Ros bisa gak, Mir? Tahu ya, suara Kak Ros tuh gimana sih? Lupa. Hai, buset. Iya. Hai. Suara larva. Larva itu gimana sih suaranya, lupa. Mira tim Ahai. Suara itu ya. Aku tuh bisa loh suara yang ini. Nobita. Susah. Kayak serak-serak gitu loh. Nobita. Ini ah susah. Waktu itu bisa aku. Suara siapa tuh namanya yang temennya Nobita yang itu yang mukanya aneh itu. Bukan Suneo. Apakah kau melihat Squiper? Iya, Suneo tuh. Zarjit. 2-3 tutup bol. 2-3 kucing menari. Suara rakyat. Suara duduk. Budi ini. Jerjat hijat. Suara capin. Iya ya. Suara Jarjit itu mirip. Itu tahu mirip Shinchan. Orangnya sama. Emang ya? Kau. Bingung sekali aku bagaimana ini.
Hari ini ku latihan, bentar lagi. Sebentar lagi aku sampai nih. Suara Papa Zola, Papa Zola, suara Susanti. Hanya Upin Ipin. Suara Mimi, sumpah imut banget, parah. Susanti, Susanti nggak tahu suaranya gimana ya, bingung tahu, lupa Susanti. Suara Bobo Boy. Mereka pakai ini sih Malaysia sih, jadi kayak susah. Suara hati gimana? Suara hati, suara cepot. Aduh, 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 mengantuk sekali ini, bagaimana ya? Suara Naila, gak tahu suara Naila gimana. Aduh, 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 suara aduh, gimana aduh, 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 lupa suara aduh, gimana sih suara aduh. Suara, udah makan siang kamu? Aku sih belum makan siang. Aku belum makan siang, tapi kalau nanti tidak tahu. Naila saha, teman lesu. Naila, kita cabut Naila. Udah jadi ingat kan TV ngomong gitu. Mir mau ke Ancol ya? Bukan dong. Masa mau ini ke Ancol. Suara Squidward, suara Squidward itu gimana ya? Gak tahu dah, lupa kali aku ini. Sebentar lagi aku makan siang nanti. Mau ke Dufan, bukan ke Dufan dong. TMI apa? Tunas Mekar Indonesia. Nama Mini Indah. Ish, nasib. Bisa nasib. Suara rakyat aja apa kita? Nyanyi lagu Dora, Dora di Expo gak? Suara jeritan nyamuk Mir. Benci banget emang. Suara tawon. Aduh, apa nih? Guys, kayak gini aku ada suaranya gak? Guys. Guys, aku ada suaranya enggak, guys? Oh, cahaya yang panjang. Doanya yang abadi. Basuh tata. Engkau tak. Suara karuk kan gimana? Enggak tahu. Kan hanya dirimu yang tapi itu bukan aku yang nyanyi kan cinta ting 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 tere tere tere
Kalian nanti tungguin aja Sonichinya ya. Yang dingin, yang dingin, yang dingin, yang dingin. Ya kali guys, kagak tahu dah aku. Apa flamingo? Deng 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 oleh. Oleh. Faisal milikku, Kak Iza. Disco, disco. I miss you. Mah, Kak. Iya. Apa sih? Flamingo, flamingo. Kalian ini ya, jangan bikin aku. Kamu mau apa tadi? Duit. Ah, maaf. Maksudnya, gak tahu dah. Ai. 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 Ini tadi. Habisnya. Masa kadang aku ditilang, udah aku tidak salah, guys. Ada polisi, polisi. Maaf ya, apa tadi no kata mau. Oh ya gitu. Ada polisi. Halo polisi. Aduh, polisi, polisi. Aduh, maaf nih polisi. Ah, Pak polisi. Nomor saya kan. Oh, udah. Kalian mah atuh. Ya di depan rumah. Mosi mosi terkadang sarkatik. Sarkatik. Kan sarkatik. Mira kamu mau sosis enggak, Mir? Hah? Yang ayam apa yang sapi? Sapi. Sapi ayam ya? Iya. Yeah. Sama smoked beef enggak? Kalian tuh yang aku tilang. Vice vice vice. Sapi ayam. Enggak dulu deh. Enggak dulu deh. Enggak usah repot-repotan. Iya, enggak usah repot-repot. Kenapa ini jaringan aku? Titip Mir, titip salam. Anaknya jarang pulang, enggak usah repot-repot. Cek kokteng Mir, nitip sempol. Banting aja Mir. Banting, banting. Bohong lu Zulfikar. Zulfikar, siapa tuh Zulfikar? Oh iya, aku mau absen ah. Sampai berapa ya? 20 kali ya. Bentar lagi aku sampai soalnya. Halo Kak Reja. Wow Kak Reja. Kak Alsagia Purwanto. Kak Miftanya Kamiwa. Kak Dea. Kak Ibe Dharma Susila. Kak Firya. Kak Alfian. Kak Firly. Kak Toru. Kak Sylvia. Kak Sendok Bubur. Kak Sidik Permana. Kak Rio. Kak Anggazel. Kak Dedai Dinondai. Kak Santi Hasibuan, Kak Toples Garam, Kak Ciru,
Kak Faisal milikku, Kak Van, Kak Vinsmu, Kak Shani, Kak Fira, Chaniago, Kak Ramaditya, Kak Devi, Kak Erik Martin, Kak Klau, Kak Charger Patin, Kak Siapa, Kak Siapa, Hayo, Kak Jess, Kak Iqbalas, Kak Zwatcher, Kak Ed Herum, Kak Asalisasa, Kak Asalisa, Kak Panda, Kak Rosesa, Kak Haryani, Kak Rifai, Kak Kudapan Rumput, dan Kak Pahalanya Mira. Oke, okay. Arigato, nya. Okay. Ayo Mir, masih ada 2900 orang lagi. Oke. Onil di mana ya? Sama Adel, sama Oa, sama itu. SS time. Somat aja nggak love you. Love you tomat. Ulang. Love you. Gimana dong? Nanti tunggu berhenti situ dulu. Pas orangnya yang kamu. Jelek banget. Awas ketinggalan. Ada di kulkas itu nanti. Bye guys. Jangan kangen-kangen ya.